Na 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 na. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, dan jangan lupa klik tanda lonceng. Selamat datang di channel Valdi Lau. Welcome back my YouTube channel bersama saya dengan Valdi Lau. Kembali lagi di Ngandre Rong. Yang mana? Jadi guys, hari ini gue happy banget karena gue dapat kiriman, nggak tahu dari siapa, fans mungkin. Ini oleh-oleh dari Sopeng. Jadi saya harus review oleh-oleh dari Sopeng. Kayak gimana sih? Yang pertama adalah ini dia guys. Oh my god, ini anggur gak sih guys? Anggap aja ini anggur, padahal ini adalah salak. Ada tahu gak cara buka salak? Ini dia salak. Jaga desa. Oh my god, gede banget guys. Biasanya itu cuman dapatnya kayak per biji kayak gini, per buah 2, 3, 4, 5. Sekarang dia dapat, oh my god guys. Keren banget guys. Ini kayak anggur guys. Oh my god, kayak model anggur gak sih salaknya? Oh my god, keren banget sih. Mudah-mudahan manis ya guys. Ini tololnya dari Sopeng guys. Kita harus coba, kita harus review salaknya kayak gimana sih. Tapi sebelum saya makan atau review salaknya, next oleh-oleh yang kedua yaitu ini ya guys. Ada yang tau gak ini apa? Ini tuh apa ya? Tipang atau bipang? Tipang khas Sopeng. Bipang, kalau di Bantaeng sih namanya bipang. Ini apa sih bacanya? Gak jelas. Tipang atau bipang? Bipang. Ini tuh khas Sopeng. Jalan Lata Pereh. Cak bengah. Benar gak sih cara ngomongnya? Terus yang ketiga adalah yang orang tunggu-tunggu biasanya, yaitu kue bolu cuke. Ini dia. Oh my god. Jadi guys, ini tuh sebentar kita akan makan. Kira-kira yang mana ya? Oh my god. Jadi guys, next saya akan review dulu kuenya sebelum makan buah. Buah dulu atau kue enggak sih? Kayaknya buah dulu deh supaya lebih sehat enggak. Jadi guys, saya akan review dulu salaknya. Oh my god. Bisa langsung ke makan. Ngantri dong, nyaman. Aduh sakit. Oh my god. Gila gede guys. Cara buka salak, ini tutorialnya. Ini guys, bagian atasnya langsung dipatahkan. Hati-hati, durinya tajam banget guys. Gila, kayaknya ini manis banget sih, sumpah. Kayak manis banget guys. Setelah kulitnya udah kayak gini guys, udah kita kupas sampai sini, langsung aja buka. Langsung aja. Tapi tergantung sih, ada juga biasanya salak agak keras. Ini tuh lumayan lembek sih, cepat kebuka. Bismillah. Oh my god. Gila, manis banget woy. Salak Sopeng ternyata manis tau anak. Enak, manis. Wow, gila. Ngandre rong, nyamana. Enak, manis, terus enak keras. Enak tuh, enak. Manis. Tapi gak terlalu manis sih ya. Aku juga biasanya salad, manis banget. Aku juga kecut sekali. Jangan lupa makan buah guys. Enak banget saladnya. Jadi next kita akan makan dua lagi kuenya. Next, saya mau makan
cuke, cuke. Harumnya tahu anak masih hangat guys. Ini tuh oleh-oleh dari Sopeng. Gila banget sumpah. Terasa banget guys. Aroma gula merahnya guys. Harumnya tahu anak. Ngandrong nyaman na bolu juga. Empuk. Manisnya pas. Buat teman-teman mau pengen order kayaknya boleh nih. Nanti gue taruh di bawah ini. Ini bolu cuka. Hampir sama gak sih dengan apang ditunuh apang yang dibakar atau dipanggang atau kayaknya beda guys. Kayaknya lebih enak ditambah dengan es krim kayaknya sangat. Next. Next saya akan mencoba bipang guys. Ini biasanya ada gula merah. Biasanya ada juga yang warna putih. Kalau nggak salah gula pasir. Terus ada juga biasanya yang warna hijau ya. Kalau nggak salah aja warna pink strawberry. Aduh kalau makan bipang ingat lagi almarhumah nenek. Sering bikin bipang. Tapi bipangnya, wait guys, ternyata bipangnya sudah dipotong-potong guys ya. Kita coba satu guys. Jadi itu bipangnya ringan gitu sih, biasanya agak-agak berat dan keras. Oh ternyata udah dipotong guys, potong kayak gini. Enak. Jadi berasnya ini udah jadi pop rice. Dijadiin pop rice dulu. Baru udah diaduk dengan gula merah. Biasanya kan kayak songkol gitu dikeringkan baru dijadiin bipang. Tapi ini tuh kayak di pop rice dulu sih. Berasnya di apa ini? Terus guys, ternyata di bipangnya ini ada kayak apa yang di biji-biji apa ya? Wijen gitu enggak sih apakah? Enggak tahu sih namanya. Enak sih, enak banget guys. Recommended. Jadi buat teman-teman semua yang ke Sopeng, jangan lupa ya beli oleh-oleh Sopeng. Enak tahu anak. Apalagi ini bipangnya. Ternyata enak banget ini sumpah. Mantap guys. Tentu saya akan habiskan semua ini ya. Tapi saya harus berbagi dulu. Oke guys, sampai di sini dulu review oleh-oleh khas Sopeng. Sampai ketemu di video selanjutnya. Kira-kira next khas dari kabupaten apa lagi atau dari kota mana lagi yang saya akan review makanannya atau makanan khasnya. Hanya di Ngandrong nyaman na. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Oke guys, thank you.